Hai, ketemu lagi sama kita berdua, Adisti Anggraini dan Kirana. Kirana apa namanya? Anggraini. Anggraini apa? Sayang. Sayang. Montero. Montero. Kita sekarang mau bikin apa, Kirana? Brownies. Bikin brownies. Ini hari Jumat sekarang ya, hari libur Mama dan Kirana. Karena kan Kirana itu sekolahnya hari Jumat, satu minggu libur, satu minggu sekolah ya. Sekarang lagi libur. Dia nih kemarin habis kena bola, liat. Kena bola, temennya lagi main bola di sekolah. Di luar apa dalam sih? Tadi. Oh, di luar. Terus kena mukanya, tapi dia gak nangis loh, pinter ya. Anak Mama pinter. Mama, what is that video there? Oh, gak tahu Mama. Terus tadi kita habis bikin video di Reels ya. Bikin Reels video joget-joget. Kita pengen bikin TikTok nanti. TikTok, 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 TikTok. Ya, jadi kita lagi seneng dancing-dancing, nari-nari. Oke, kita mau bikin brownies. Tapi brownies! Kita gak punya chocolate chips, kenapa? Omdat ik ze allemaal had opgegeten. Apa yang bilang? Kenapa karena? Karena aku coklat chips na jadi dimakan sama aku. Semuanya dia makan. Jadi kita gak punya coklat chips lagi. Kita mau pakai coklat biasa aja ya. Kita potong-potong nanti kita masukin ke browniesnya. Ini kalau di Belanda itu banyak banget teman-teman kayak gini nih yang udah di paket-paketin, jadi gampang banget dikasih tahu kita mesti nyiapin apa aja. Nah, kita beli paketan ini brownies choco. Kita cuman perlu margarin atau butter, air dan choco chips yang sudah dimakan sama Kirana. Jadi kita mau cari coklat yang lain ya. Banyak kok pasti. Ya, kita perlu mixer Kirana sama beslahkom. Kita perlu mixer sama tempatnya. Yuk kita ambil, kita siapin alatnya. Kita mau siapin ovennya Kirana. Kitchen. 180 derajat Celsius. Kitchen. Kitchen. Bahasa apa itu? Baby. So, sekarang baby. Ovennya kita nyalain dulu. Sini. Kita pakai mixer yang udah lama banget ini. Sebenarnya aku punya mixer yang bagus, cuman entah kenapa yang ini udah PW aja. Ini padahal udah mau udah pernah kebakar, jadi kabelnya harus kita pasangin tape, tapi tape-nya khusus untuk kabel ya. Jadi enggak apa-apa, masih aman. Padahal aku banyak mixer yang bagus. Ini yang besar di sini, Nak. Ah. Ya. Satu lagi. Ya, mau ambil beslah komen dulu ya. Mau ambil baknya, ambil tempat buat aduk-aduk. Mama tolong taruh dulu. Nggak bisa. Nih. Dah. Serpit, serpit. Terus kita perlu butter ya. Kita perlu butter. Katanya berapa nih butternya? 50 gram dan air 100 ml. Mama siapin dulu bahan-bahannya ya. Cheats. Apa itu yang mau masukin? Pura-pura aja. Ya. Oke, kita sekarang ini butternya udah 50. Nah, di sini tuh kalau beli butter teman-teman ya udah ada ukurannya. Jadi misalnya kamu perlunya cuma 25 gram ya, potongnya segini. Kalau perlunya 50 gram ya tinggal dipotong segitu. Hey, kedengeran suaranya di situ, kamu kan pakai mic. Cuma gitu. Kamu yang bilang aja nih. Ini gitu bilang adalah ini adalah adalah ba butter. Butter ya atau mentega. Apa namanya? Mentega. Bahasa Belandanya? Bo butter. Ya. Tapi kalau mau precise, kalau mau bikin kue yang susah, baiknya diukur pakai timbangan ya, kita nggak usah ditimbang. Apalagi tadi sayang? Oh, kita mau ambil pengganti Mama, coklat chips. Mama, itu round butter. Betul, round butter. Round butter. Iya. Nih teman-teman, kita pakai hello, ada ya. Hello, hello. It's the technology from the radio. Eh, denger. Sekarang kamu yang kasih tahu ini apa? Milka. Coklat Milka, ada Snickers.
dan Oreo. Ini semuanya bekas-bekas ya. Artinya udah dimakan, udah dibuka daripada dibuang. Mama. Kita masukin ke brownies. Oreo. Kita masukin ke brownies semuanya. Kita akan pakai coklat-coklat ini untuk dicampur di browniesnya ya. Supaya enak aja. Oreo. Snickers atau Milka? Snickers nggak usah kali ya. Milka aja ya. Ya, Milka aja yang udah dibuka. Ini yang belum dibuka. Milka. Ya, jadi caranya ini di crush aja. Nanti kita aduk di browniesnya. Si Oreo ini kita crush, kita hancurkan. Tapi jangan hancur banget. Bisa nggak? Ini berhubung gak ada choco chips. Jangan semuanya gak? Oh. Yummy. Mama. Mau kamu makan aja. Tunggu mama pisah dulu. Yummy the mommy. Ini kita crush ya, kita hancurkan atau kita potong-potong, kita gini supaya jadi choco chips aja. Awas tangannya kena ya, mama aja ini ya bikinnya. Kita sisir seperti jadi masih keras tapi nggak terlalu besar gitu. Pokoknya yang ada aja ya bun di rumah itu digunakan lah kalau lagi begini kan. Aku tuh kalau misalnya bikin baking gini bukan nggak jago ya, tapi buat kita kan seneng nih. Kamu mau dimakan atau mau dipotong? Makan sambil dimakan coklat. Nih ya, jadi coklatnya kalau nggak punya coklat chips di rumah, coklat apa aja yang ada, coklat bar kita potong-potong, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil. Untuk di browniesnya nanti diaduk-aduk. Aku pakai Oreo sisa juga. Ini sambil Kirana makanin coklat. Udah habis makan malam. Belum makan siang, sorry. Apa kalau lagi liburan ya? Ini kayaknya udah cukup banyak. Jadi gini aja, ini aku campur Oreo dan Milka. Cukup ya. Oke, siap karena kita sekarang mau aduk-aduk. Oke, sekarang kita mau bikin adonannya. Dan ini yang tadi aku bilang ya, paketan ini udah oke banget karena dia sudah ada tempatnya juga. Nih, kalau kita buka, udah ada baking papernya. Tuh, jadi kita nggak usah pakai apa-apa lagi, ini semuanya udah lengkap. Dan ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ovennya sudah panas. Ya. Oke, ini masukin. Pelan-pelan. Berdiri semuanya. Oh, ya, semua. Berdiri sayang, biar gampang. Masukin aja semuanya, kalau sudah dihitung ya, sudah di ukur. Ini. And on deja? Nanti. Oh. Tadi mama mau lihat. Terus kita kasih air. Oh, kasih butter dulu. Nih kita punya 50 kan ya, Bun ya. Jadi kita cuma perlu potong seperlunya. Caranya aku selalu buka dulu supaya tahu. Tuh ya. Kita maunya 50 ya. Ini kan 25, segini 50. Tuh tinggal potong segini. Das Blatt. Ini bukan kas. Ini dimasukin ke sini Bata. Dan air. Udah. Berdiri Bata. Kamu biar gampang. Berdiri biar gampang.
who fill? Semuanya. Oh, all them all. Mm-hmm. Oh, yummy. Chocolate. Oh, chocolate. Chocolate. Ntar enak mau ambil spatula ya. Oke. Ini dia. Spatula. Spatula apa? Spatula. Ya. Mama, itu. Mama, as the chocolate drops it. Mama, mag ik dat lekker? Mag ik dit lekker? Ya. Satu menit aja, nggak boleh lama-lama ya. Ini memang kebun. Dah. Oh, sebentar, Mama. Masukin terus, masukin. Sini, ini Mama. Masukin coklat chipsnya ya, jangan lupa. Kita aduk-aduk.
Dari awal gimana? Kamu matanya apa? Tempe. Tempe. Saya. Saya juru masaknya. Oke. Okay. Okay. Ada tempe goreng, ada ayam goreng. Semua yang di goreng oseng oseng oseng. Sayurnya pilih saja. Oke. Okay. Semua ada. Mama. Ke meja sayang, ke meja. Bawa ke meja ini. Semua ada di meja. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Ada tempe goreng, tempe bacem, ada sayur bayam, awas ada sambalnya. Masih kecil, makan disuapin. Mau mimi, mama yang buatin. Sudah besar, harus bisa bantu tuh mama kerja di rumah. Dudi dudi dam dam dudi dudi dam dudi dudi dam dam dudi dudi dam. Kamu makannya apa? Tempe. Ini ketan hitam buatan aku. Juru masaknya. Oke. Oh, oke. Semua ada di meja. Ini okay. Tim bubur aduk ya. Kirana sukanya diaduk dan sukanya santannya banyak. Nih. Yummy. Kirana makan apa namanya? Ketan hitam, aku jadi pengen juga, jadi aku lagi nyiapin untuk aku sendiri. Ada tempe doran, ada ayam doran, semua yang di doran. Osen osen osen. Ini dia, ketan hitam aku. Bikin sendiri nih teman-teman. Mau diapain sayang? Oh mau digituin. Nih dari tadi minum kopi gak beres-beres ya. Karena biasalah kalau ibu-ibu mah bikin kopi panas, terus ngapain jadinya dingin. Tapi tetap diminum ya, tetap enak sih. Iya mama. Wow, bikin kue itu dia. Bagus. Bagus nak. Ya. Oke, okay, kita masih nunggu. Self made tomat. Oke. Okay. 28 menit lagi menuju browniesnya matang. Kita makan dulu ketan hitam. 10 menit lagi. 28 menit lagi. Masih lah, agak lama ya. Ini kita tim ketan hitam pakai santan. Tapi santannya diaduk. Panas enggak? Yummy. Tadi pagi makan bakso, sekarang mama, pecel fatik dong. So. Enak. Obstacle. Kurang santan. Jadi relaxing teman-teman hari Jumat gini. Alhamdulillah. Gue makan ikan hitam. Ada anak bayi. Ada anak bayi makan sama mamanya. Kangen teman-teman loh, enggak ketemu kita 4 hari. Enggak ketemu siang-siang maksudnya. Malam enggak ketemu. Tapi kan biasanya kalau malam ya udah kita makan malam bersama, terus dia bobo, terus dia mandi, terus tidur. Jadi enggak banyak waktu peluk-pelukan gini anak ya. Jadi aku tuh seneng teman-teman kalau Jumat nggak usah ngapa-ngapain ya, nggak ada janjian sama teman, karena dengan di rumah aja tadi pagi aku beres-beres sedikit, terus kita bikin kue, bikin makanan sukanya Kirana, itu udah buat kita itu privilege banget ya, bisa menikmati hal seperti itu. Kayak seperti ini aku sekarang kerja 4 hari seminggu. Itu juga gak gampang dapetin pekerjaan yang bisa gak usah full 40 jam seminggu tapi dengan bayaran yang layak gitu. Dan aku bersyukur untuk hal itu, karena itu aku berusaha untuk menyeimbangkan ya pekerjaan dan kehidupan di rumah gitu, rumah tangga dan apa berbagi peran antara
menjadi ibu dan menjadi Adisti yang punya banyak kegiatan dan keinginan ya, dan mimpi-mimpi untuk di karirku atau di mengembangkan hobiku di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ya, kalau bisa ditanya, kalau aku bisa dilahirkan kembali gitu, aku pengennya gimana? Kayaknya aku nggak mau mengubah apapun yang aku punya sekarang gitu. I think somehow I find it a balanced life. Aku masih punya kesempatan untuk berkarir gitu ya, mengejar apa yang aku mau sebagai seorang individu, tapi juga aku punya waktu dan kesempatan untuk menjadi ibu bagi Kirana dan istri bagi Ernst dan menjadi bagian dari keluarga di sini gitu. I'm happy, aku menjalaninya dengan sukacita meskipun pasti banyak banget tantangannya. Setiap hari ada tantangannya, setiap stage, setiap tahapan kehidupan anak itu juga tantangannya beda-beda, dan aku yakin kedepannya akan lebih menantang lagi, tapi jalannya aja dengan keikhlasan lah, karena aku yang memilih gitu hidup seperti ini dan aku harus menjalaninya. Apa sih makanan kesukaan Kirana? Datang hitam. Ini ya? Pes ya? Ya, saatnya mengambil brownies di pinggir. Ya, awas ya, ini panas. Simpan di meja. Bisa gak buat tangan? Mam, mam. Coba bareng? Ya, udah sama mama. Udah sama mama. Ya, ini dia teman-teman, browniesnya sudah jadi. Nah, kalau brownies ini harus didiemin ya. Harus didiemin dulu karena kalau panas-panas nggak enak dimakan. Di sini Kirana ya? Oke teman-teman, pamit dulu ya. Kita udah selesai bikin browniesnya. Lagi nunggu dulu sampai dingin baru kita makan. Terus nanti kita mau naik sepeda ya, jalan-jalan keluar di hari Jumat ini. Dan kita mau ngapain lagi? Main aja sama mama ya. Makasih ya sudah nonton vlog kali ini. Semoga kamu terhibur. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.